Giselle memang salah dalam kasus video tak eloknya. Soal itu Giselle sudah meminta maaf. Kini Giselle mengaku sudah menjelaskan kesalahannya kepada Gempita. Hal ini diungkap Gading pada sahabatnya, Raffi Ahmad di acara Oke Bos. Menurut Gading, Gempi sudah tahu seluk-beluk permasalahan ayah dan ibunya. Jadi kalau di Gempi itu ngertinya papa sama mama pisah kingdom, dia bilang, aku sebel kenapa sih harus pisah kingdom, sambungnya. Mamanya udah bilang, imade amistake game, gitu, jadi mamanya udah jelasin sebetulnya, emang gak mudah tapi pasti bisa, jelasnya. Menurut Gading, terkadang dirinya tak pernah membahas soal kesalahan Giselle, namun Gempi malah mengerti soal hal ini. Gue nggak pernah bahas, tapi Gempi itu kan pinter ya anaknya, jadi dia ngerti situasinya, ucap Gading Marten. Walau sudah berpisah, demi Gempi, Giselle dan Gading liburan bareng ke Bali. Iya kayaknya, Mas Gading juga ke Bali, jadi kita pasti main-main bareng, ujar Giselle saat ditemui di Jakarta Utara. Soalnya kalau pergi gitu bukan buat aku, tapi buat Gempi aja biar happy, ungkapnya. Bagaimana tanggapan kalian sobat? Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Bunyikan juga loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update gosip terbaru dari channel Ada Gosip.